Wakil Ketua 4, Bu Ibu Cut tidak hadir. Ya, Bu, ya, ada ya, Bu Cut, ya. Kemudian yang terhormat Wakil yang terhormat Pogja 1, ada Pogja 1? Pogja 1, Bu. Pogja 2? Pogja 2 ada? Putih. Ada Pogja 2. Yang terhormat Pogja 3 dan jajarannya. Yang terhormat Pogja 4, Bu Mai. Yang terhormat rapat koordinasi pemberdayaan perempuan atau PKK tingkat kelurahan. Nah, pada hari ini ada beberapa, saya akan menyampaikan beberapa deadline ya pada minggu ini. Besok adalah ada launching kegiatan lansia di RW 10 ya. Di RW 10 sudah ada kegiatan lansianya yang kita sebut adalah posyandu lansia. Sebenarnya posyandu itu aja, hanya kegiatannya kita tingkatkan adalah posyandu lansia. Nah, sehingga kita sampai saat ini ada 9 posyandu lansia ya. Hanya satu lagi belum ya. RW 5 ya. Tolong segera nyusul karena kita akan melengkapi sehingga di wilayah kita adalah akan terbentuk 10 posyandu lansia dan diharapkan kita dari mulai balita anak dari ibu hamil sampai lansia masyarakat kita sehat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kelurahan Manggarai Selatan. Yang saya hormati Ibu Kasih Kesmas ya, Bu Eti, Ibu-ibu Pogja 1 sampai 4 yang saya sangat hormati, Ibu-ibu RW 1 sampai 10 hadir semua, Bu. RW 1 ada gak? Absen. Banyak, Bu. Kita semua terima kasih, Ibu-ibu semua. Mohon maaf tadi telat ya, Bu, kebetulan ya, akhirnya tadi apel dulu karena apel itu suatu yang wajib. Terus lanjut rapat habis apel, ada hal penting di kantor tadi juga belum selesai, saya izin ke sini sampai ada yang WhatsApp beneran lu emang acara kemansel katanya gitu. Padahal saya udah bilang dari sebelum apel saya ada acara gitu. Yang terhormat Bu Wakil Ketua 1 untuk Bisekel Bisa Jajaran, yang terhormat Ibu Kasih Kesmas, yang terhormat Ibu Risma ya, semuanya, Bu RW semuanya datang ya? Ya, alhamdulillah ya Bu. Saya mungkin hanya menambahkan masalah dasar Risma ya, karena 2015 kita harus ikut. Nanti di awal Maret akan ada monitoring, entah monitoring jatuhnya datangnya kemana. Cuma untuk tanggal 17 Maret nanti ada kunjungan dari Bu Wali ke Bukit Duri. Di sana itu nanti akan diperiksa semua buku yang berkaitan dengan PKK ya, kegiatan yaitu yang terutama ya dasar Wisma, PIP, BKB PAUD, POKTAN, posyandu, administrasi PKK RW, dan kegiatan warga, ibu hamil, buku program, buku keuangan. Berkaitan dengan hal ini, saya juga akan menjadwalkan Bu Bambang dan Bu Eti untuk ke RW2. Kita turun ke RW2. Sebenarnya harus semua RW, cuman kita ambil ke RW2 dulu karena masuk yang RW binaan ya Bu. Kemarin itu RW binaan, jadi versinya itu RW binaan dari wali kota RW berapa, RW binaan kecamatan RW berapa, dan kelurahan sendiri RW binaannya RW berapa. Jadi masing-masing itu harus ada. Jadi kalau kita ambil yang RW 8 itu kan sudah ada masuk ke sana ya. Jadi kita tidak boleh ngakuin tuh Peti itu binaan wali kota misalnya. Jadi kita harus cari binaan kita sendiri. Itu hasil rapat kemarin hari Jumat ya.
di sini mungkin waktunya dijadwalkan Bu Bambang kita ke RW 2 untuk membenahi administrasi dan pengennya hatinya PKK katanya dihidupkan kembali. Cuman kita permasalahannya lahan sama temannya ya Bu. Kemarin juga Bu Camat mau ngajak ke daerah Parung apa kalau nggak salah untuk lihat-lihat ke sana. Katanya sih ada yang bagus-bagus, tapi saya juga kurang tahu tempatnya di mana. Karena Bu Wali itu habis dari Bukit Duri mau ke Manggarai gitu. Jadi habis dari Bukit Duri dia ke Manggarai di tanggal 17 itu. Tidak menutup kemungkinan kita pun sewaktu-waktu akan dikunjungi entah oleh Bu Camat atau siapa dari wali kota. Karena sekarang tidak ada lomba ya Bu, lebih banyak ke pembinaan.